setiap orang kan pasti melakukan kesalahan dan dia juga mau berubah gitu. Jadi kenapa nggak diberikan kesempatan? Dan kalau misalnya nggak bisa lepas, ya bukan nggak bisa lepas karena dia napi juga sih. Jadi kayak aku emang susah suka sama orang kan, dan kebetulan udah cocok, dan dia juga kayak ya menyesal, mau berubah. Dan menurut aku nggak ada salahnya sih menerima orang yang mau berubah dan sadar akan kesalahan. Reverse rujuk ke orang. Pancara Erick Kolim ya? Gila lu anjay. Pancara Erick Kolim itu Jen, gila. Pancara Erick Kolim. Apa bukan? Ini YouTuber ini. Siapa YouTuber? Siapa ya? Siapa ya? Kayak pernah liat tapi gimana? Gimana ya? Kamu suka sama Erick Kolim ya? Oke, kita teriak, bang aku hitung 1 sampai 3, kalau kita teriak kita sama berarti jodoh. 1, 2, 3, Asia! Kamu gak ternyata? Bilangnya jodoh. Hello darkness my old friend. Kamu gitu? Ya capek, tadi aku udah traktornya. Kok gitu? Gila sih. Soalnya gue gak bakal sampai habis pikir kalau misalnya Jessica itu nyelingkuhin gue. Oh gitu. Kayak dia tuh bener-bener pure banget sih. Terus gak mungkin lah dia sampai kayak gitu. Jadi mending gue aja. Jadi secara tidak langsung Anda maksudnya kalau Anda lebih chance untuk selingkuhnya lebih gede ya? Enggak, maksudnya kayak lu tau lah lu aduh lu ya lu kalau gue kayak lu kayak lu kayak cewek ya lagi galau itu teh itu manusia-manusia brengsek itu pasti datang aja anjing atau muncul aja anjing gitu loh, muncul jadi pahlawan anjing. Kalau cewek lagi kosong lagi galau ini cocok anjing ini pasti muncul cucuk. Nah terus dia jadi pahlawan terus kayak ya gitu nemenin gitu dengerin curhat gitu, siklusnya begitu aja anjing. Ntar juga dia juga bakal bos. Jangan sering-sering mengeluh boy, hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah boy.